Tarsius merupakan primata terkecil di dunia. Mereka memiliki tubuh yang mungil dengan panjang sekitar 10 hingga 15 cm dan berat sekitar 80 hingga 150 gram. Tarsius adalah hewan nokturnal, yang berarti mereka aktif pada malam hari. Mata mereka yang besar membantu mereka melihat dengan jelas di kegelapan dan menangkap mangsa seperti serangga, kadal, dan burung kecil. Tarsius tersebar di berbagai wilayah Asia Tenggara, termasuk Filipina, Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Tarsius merupakan hewan yang terancam dan dilindungi karena hilangnya habitat mereka akibat deforestasi dan perburuan ilegal.